Jadi uh, rumusan masalahnya ada lima, maka simpulannya dibuat lima item juga. Nah, seperti itu. Atau uh, bisa juga uh, di simpulan itu ada kutipan. Di simpulan itu ada uh, satu halaman full atau bahkan ada simpulan itu dua halaman dua halaman gitu jadi uh, itu hal-hal yang nanti akan kita coba bahas ya jadi Uh, simpulan itu apa gitu. baik eh, mengenai definisi simpulan dan kesimpulan mungkin sudah bi nanti bisa dilihat di Wikipedia atau di KBBI. jadi nggak perlu saya eh, bahas definisinya tapi yang jelas saya, pada inti eh, materi yang akan saya sampaikan ada ada apa namanya dua pendapat ya tentang istilah istilah simpulan atau kesimpulan jadi ada yang kekeh berpendapat yang benar itu simpulan bukan kesimpulan, gitu. Ada juga yang berpendapat yang benar kesimpulan bukan simpulan. Jadi terjadi perbedaan pendapat tentang istilah ini. Tapi saya mengutip dari apa namanya pemateri pada sebuah seminar pelatihan penulisan jurnal atau e, pelatihan penulisan artikel maksud saya itu simpulan dan kesimpulan itu sama saja jadi silahkan membuat e, menggunakan simpulan boleh kesimpulan boleh makanya kalau kita lihat di di jurnal itu dalam template nya itu ada yang menuliskan simpulan ada yang menuliskan kesimpulan ada juga yang menuliskan catatan akhir jadi macam-macam ya tergantung bagaimana kebijakan di jurnal yang bersangkutan. Oke, okay, yang pertama yang harus dilakukan simpulan yang baik itu adalah dia berupa deskripsi singkat. Jadi deskripsi singkat, yang deskripsi itu tidak ada di pembahasan, tidak ada di hasil, tidak ada di abstrak jadi eh, yang baik itu kalimatnya kalimat-simpulan itu tidak ada di kalimat-kalimat yang lain karena dia berupa simpulan gitu jadi berupa deskripsi singkat yang tidak mengulang kalimat di bagian lain seperti itu kemudian yang berikutnya adalah eh, simpulan ini menjawab pertanyaan penelitian. Jadi topik penelitiannya apa, pertanyaan apa yang mau dijawab itu dijawab pada simpulan. Juga eh, termasuk di situ menjawab tujuan. Tujuan penelitiannya apa? Tujuan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eh, kondisi pembelajaran pada siswa tunarungum. Maka di situ simpulnya juga harus menjawab itu. Jadi menjawab pertanyaan penelitian, menjawab tujuan penelitian di uh, simpulan langsung pada pokok. Jadi tidak tidak berupa uraian ya, langsung menjawab di situ. Nanti di belakang akan saya berikan contoh-contoh simpulan yang <coughs> efektif, simpulan yang bagus. Kemudian yang berikutnya adalah bersifat solutif. Jadi di simpulan ini dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh peneliti permasalahan yang coba dijawab dalam penelitian permasalahan yang coba untuk diselesaikan dalam penelitian jadi ada solusi terhadap permasalahan yang di uh, dibahas pada uh, penelitian tersebut kemudian yang berikutnya ya tentunya, simpulan dan simpulan ini harus terkait dengan judul. Jadi judulnya apa, simpulannya apa, itu nyambung ya, nyambung terkait. Nah kemudian yang terakhir itu berupa kalimat efektif. Jadi tidak kalimat yang panjang-panjang, kalimat yang berupa urain dan seterusnya itu kalimatnya kalimat yang efektif ya. Oke, okay, yang berikutnya uh, ini hindari. Jadi, hal-hal yang harus dihindari pada uh, simpulan yang pertama itu definisi. Jadi, kadang uh, di simpulan itu, cobalah nanti coba uh, searching, kemudian cari artikel-artikel. Ada juga yang di simpulan itu membuat definisi analisis ini adalah pendidikan adalah pendidikan merupakan jadi itu konseptual ya konseptual berupa definisi kemudian berupa urayan kemudian berupa penjelasan jadi kadang di pembahasan di kopas, dimasukkan kesimpulan dan seterusnya jadi hal, -hal semacam ini harus dihindari ya definisi urayan penjelasan dan lain sebagainya. Kemudian juga pada simpulan eh, hindari juga kutipan. Jadi karena kutipan itu letaknya ada di pembahasan ya. Jadi di di simpulan itu adalah hak, eh, kesempatan bagi penulis untuk me, membuat yang buat simpulan ya. Membuat simpulan dari apa yang sudah diteliti, seperti itu. Jadi ini ruangnya penulis ya. Ruangnya penulis sehingga tidak perlu kita mengutip orang di simpulan. Karena orang ketika ingin melihat hasil penelitian Anda, itu yang dilihatnya adalah seperti kemarin saya sampaikan, lihat judul, lihat abstrak, kemudian lihat simpulan. Simpulannya apa gitu. <tuh> Nah, kemudian biasanya juga ada yang me, e, menuliskan penelitian relevan yang seharusnya berada di e, hasil dan pembahasan, di pembahasan diletakkan di simpulan. Bahkan juga ada yang menuliskan fakta atau berita. Yang harusnya fakta berita ini ada di pembahasan dan ada di pendahuluan ya, seperti itu. Oke. Okay. Yang berikutnya kita juga harus menghindari mengulang data. E, sering kita jumpai di simpulan penulis itu menceritakan mulai dari awal meneliti. Jadi penelitian ini diawali dengan ini ini ini. Kemudian jadi e, masih menggunakan kaidah simpulan pada apa ya? Kan kalau kita misalnya diberikan tugas kuliah ya tugas kuliah buku silahkan buat resam dari buku bab sekian gitu itu kan mengulang dari dari awal sampai sampai akhir itu kan resam e, ringkasan ya ringkasan jadi simpulan itu e, tidak sama dengan ringkasan ringkasan penelitian kalau ringkasan ya diurutkan dari awal sampai akhir kalau simpulan itu adalah simpulan pada Hasil penelitiannya berbeda. Nah, yang e, mengulang data ya, hasil penelitiannya di, ditulis lagi, e, dinyatakan valid dengan nilai sekian, 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 kemudian e, apa namanya, angka-angkanya itu masih dituliskan lagi di simpulan, padahal itu sudah ada di hasil ya, jadi nggak perlu ditulis lagi. Kemudian mengulang pembahasan. Jadi masih dibanding-bandingkan, masih disandingkan dengan penelitian orang lain di uh, simpulan. Nah, berikutnya itu menghindari numbering. Jadi uh, urutan data. Seperti tadi saya jelaskan di awal bahwa masih ada kalau kita lihat sesuai dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya dua berarti di situ nomor satu. Uh, hasilnya ini nomor dua hasilnya ini dibuat urutan-urutan semacam itu kemudian mengklasifikasi mengklasifikasikan uh, simpulan itu dengan uh, di dibuat nomor satu dua tiga empat dan seterusnya Nah ini hal-hal yang harus dihindari ya jadi yang pertama saya ulang adalah hal-hal uh, yang konseptual kemudian ada kutipan dihindari, kemudian mengulang data dan numbering. Seperti itu. <tuh> Oke. <Okay. tuh> Ini contoh. Contoh simpulan ya. Uh, judul, Pola Komunikasi Dalam Proses Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Ini judulnya itu. Simpulannya, <tuh> pola komunikasi pada proses belajar-mengajar di era pandemi COVID-19 di TK Negeri Pekanbaru yaitu dengan pola komunikasi searah dua arah dan banyak arah ini ini kan memotret ya bagaimana pola komunikasi dalam proses pembelajaran di masa COVID-19 cuman di judul dihilangkan nama TK-nya agar lebih ya menarik ya lebih umum gitu dan di sini didapatkan hasilnya seperti itu pola komunikasinya seperti ini kan nyambung ya dari dari judul dengan eh, apa namanya simpulannya kemudian diuraikan juga metode yang digunakan pesan type pesan suara gambar video simulasi jadi kalau di pembahasan barangkali dituliskan Video call itu begini-begini begini bersantai begini-begini jadi setiap item ini di, dijelaskan di pembahasan tapi di cukup dibuat uh, apa namanya macam-macamnya apa saja sih gitu kemudian disebutkan juga gimana kondisinya pembelajaran terasa dengan baik meskipun masih dirasa kurang efektif menurut guru dan orang tua karena media dan aktivitas anak didik yang terbatas, iklim, pembelajaran yang kurang kondusif, serta hasil belajar anak didik yang kurang maksimal dan tidak signifikan. Kemudian, ada harapan dan rekomendasi ya di akhir. Berdasarkan hal-hal tersebut, diharapkan proses pembelajaran dapat ditata semaksimal mungkin sehingga tercipta pembelajaran yang berkualitas. Jadi, ini contoh simpulan uh, yang menurut saya baik ya jadi singkat padat jelas dan menjawab uh, pertanyaan penelitian terkait dengan judul dan seterusnya seperti yang saya sampaikan di awal nah ini contoh berikutnya ini menurut saya kurang baik gitu ya kurang baik contoh <tuh> pengaruh keterlibatan kerja terhadap prestasi kerja di di mediasi komitmen efektif kepuasan kerja pada dengan pemerintah kabupaten mahakam ulu nah, cukup panjang ya judulnya jadi eh, ketentuan dalam membuat judul di artikel itu ada lugas informatif makanya biasanya di beberapa jurnal itu membatasi judul itu hanya 12 atau 14 kata maksimal. Jadi tidak uh, membuat judul yang menarik dan tidak terkesan itu terkesan itu judul proposal penelitian atau hasil atau karya ilmiah di ini ya di uh, akademik seperti itu. Jadi di sini di, dituliskan di, ini, ini artikel jurnal ini tapi di sini ada berdasarkan rumusan masalah hipotesis dan pembahasan yang telah dikemukakan bab sebelumnya nah, seperti itu jadi ini uh, yang sering terjadi memang memang seperti ini ketika uh, karya ilmiah ya uh, skripsi atau tesis dimasukkan ke artikel ilmiah yang terjadi bukan bukan skripsi itu diadaptasi menjadi artikel, tetapi skripsinya dikopas ke format template. Jadi tidak diringkas, tidak disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh template artikel, tapi dikopas utuh sehingga terjadilah semacam ini. Jadi ada 1, 2, 3, sampai 7 sesuai dengan rumusan masalah yang ada. nah ini simpulan yang baik ya contoh-contoh lagi ya simpulan yang baik Jadi di atas sudah ada uh, ini contoh lagi ya Sub, uh, judulnya analisis jawaban siswa TK terhadap pembelajaran kreatif judulnya kemudian uh, kesimpulannya guru memiliki pertimbangan sendiri dalam mengajukan pertanyaan sehingga apa yang telah dilakukan guru dalam penelitian ini mungkin berbeda dengan guru yang lain. Guru menentukan jenis pertanyaan yang ingin mereka tanyakan berdasarkan tujuan mereka. Pertanyaan terbuka dapat digunakan oleh guru tidak hanya untuk menghasilkan kreativitas sains, tapi juga mengembangkan pertanyaan tambahan untuk merangsang pemikiran siswa dan menganalisis kesalahpahaman siswa lebih lanjut. Jadi, apa namanya? Ini contoh simpulan yang menurut saya bagus gitu. Jadi judulnya ini simpulannya seperti ini. Oke okay, cukup. Jadi itu sedikit pembahasan tentang bagaimana cara menuliskan simpulan dan ya barangkali ketika anda me Searching artikel kemudian melihat simpulan bukan macam-macam ya model simpulan uh, nanti bisa dinilai oleh anda sendiri mana sih yang baik mana yang nggak baik dan nanti diimplementasikan di dalam artikel yang sudah dibuat.